Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau review dan racunin juga serum ke kalian. Ini produknya dari brand lokal dan mungkin dari kalian juga banyak yang belum tahu. So daripada lama-lama, langsung aja kita ke reviewnya. Okay, produknya ini dari Aura Bright, serumnya glutathione dan vitamin C serum. Aku bisa tahu produknya ini dari Instagram. Waktu itu aku lihat explore dan kebanyakan dari explore di Instagram aku kan beauty gitu. Nah, makanya pas aku lihat kok kayak bagus brandnya, akhirnya aku coba lihat testimoninya, udah banyak juga, akhirnya aku berani untuk mencoba produknya ini. Kita bahas dari packaging produknya dulu. Jadi produknya ini sama seperti serum pada umumnya, botolnya itu kaca dan ada pipetnya gitu. Warna dari botolnya itu gelap. Fungsinya itu karena di dalam suatu ingredients atau bahan aktif dalam produk serum ini itu mengandung ascorbic acid yang bisa oksidasi kalau misalnya kena sinar matahari langsung. Makanya untuk melindungi formula dari serumnya ini, dia pakai packaging yang botolnya gelap. Isi dari serumnya ada 15 ml. Teksturnya nggak terlalu cair dan nggak terlalu kental juga. Dan warna dari serumnya ini bening. Ketika di apply di kulit, gampang banget untuk menyerap dan nggak bikin lengket juga. Serumnya ini juga non-fragrance. Aku akan bacain ingredients dan juga claim dari produk serumnya ini. Jadi di dalam serum Aura Bright ini mengandung glutathione dan juga vitamin C. Nah, kalian juga pasti udah pada tahu dong, produk yang mengandung vitamin C maupun glutathione itu mempunyai manfaat yang memang bagus untuk melembabkan, mencerahkan kulit, mengurangi pori-pori pada wajah. Makanya pas aku tahu ingredients dari serumnya ini ada glutathione dan juga vitamin C, udah ini paket komplit yang bisa membuat wajah kalian itu pasti lebih cerah dan juga lebih fresh, kelihatannya lebih sehat. Selain mengandung glutathione dan juga vitamin C, serumnya ini mengandung niacinamide. Jadi niacinamide bisa membantu untuk melembabkan wajah kalian, apalagi kalian yang mempunyai wajah atau kulit yang dry skin. By the way, serum dari Aura Bright ini nggak bikin ketergantungan dan juga sudah BPOM tentunya. Jadi pastinya aman, produknya ini udah test by lab, nggak mengandung merkuri maupun hydroquinone yang bisa menyebabkan wajah atau kulit kita itu skin barrier-nya akan rusak. Manfaat dari Aura Bright serum glutathione dan vitamin C ini itu bisa membantu untuk memudarkan jerawat maupun bekasnya. Bagi kalian yang punya kulit acne prone skin atau yang punya jerawat meradang, tentunya butuh banget produk yang memang bisa menyamarkan dan juga bikin calming jerawatnya sendiri. Untuk kalian yang mempunyai kulit oily skin, dia juga bisa mengontrol minyak berlebih yang ada pada kulit wajah, mengecilkan pori-pori, meratakan tekstur kulit pada wajah. Kayak kalian yang punya scars atau flek-flek hitam, itu juga bisa memudarkan. Karena mengandung glutathione, vitamin C maupun niacinamide, jadi bisa untuk melembabkan dan juga mencerahkan. Serumnya ini bisa dipakai untuk semua jenis kulit, all skin type, dan aku akan tunjukin ke kalian cara penggunaan dari serumnya. Nah, serumnya ini itu bisa digunakan di pagi maupun malam hari. Cuma mungkin aku saranin untuk lebih efektifnya, kalian bisa pakai di malam hari. Karena produk-produk yang brightening itu pasti akan lebih bekerja dengan baik ketika dipakai di malam hari. Jadi biasanya setelah aku cuci muka dan aku bersihin wajahnya pakai tisu, lanjut aku pakai serum yang Aura Bright ini. Cukup 2-3 pump aja, nggak perlu yang banyak-banyak gitu. Nah, setelah itu kalian bisa ratain aja di seluruh wajah. Agak ditepuk-tepuk juga biar serumnya ini menyerap di kulit. Ini setelah pemakaian dari serumnya. Aku akan lihat progres setelah pemakaian serumnya ini, video dari produk Aura Bright, hasil apa sih yang didapat dari pemakaian serumnya ini selama kurang lebih 1 bulan. Oke guys, itu aja detail dari produknya. Aku akan tulis juga linknya di description box supaya kalian bisa lihat part kedua hasil dari pemakaian Aura Bright serumnya ini. Thank you for watching and see you in my next video. Bye bye.